Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda cara mengaktifkan LED notifikasi atau lampu notifikasi di WhatsApp lewat HP Samsung J2 Prime. Nah, buat para pengguna Samsung J2 Prime bisa coba cara ini untuk mengaktifkan LED notifikasi atau lampu notifikasi WhatsApp. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya. Langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka pada WhatsApp terlebih dahulu, pilih bagian aplikasi, kemudian silakan buka aplikasi WhatsApp. Jika telah menemukan, kita buka pada aplikasi WhatsApp ini. Kebetulan di sini WhatsApp-nya baru-baru saja saya daftarkan. Untuk mengaktifkan LED notifikasi atau lampu notifikasi WhatsApp, kalian pilih titik 3 di kanan atas, kemudian pilih aja setelan. Dan di bagian setelan kita bisa pilih bagian notifikasi, kemudian Anda pilih aja untuk notifikasi ini di bagian terang. Biasanya kalau di HP lain yang memang sudah support LED notifikasi untuk layar depan, itu tulisannya lampu ya. Sedangkan untuk J2 Prime ini tulisannya jadi terang kayak gini. Namun ya mungkin di HP beberapa HP lain sama aja. Nah di sini kita nggak bisa pilih warna ya. Walaupun nanti kalian pilih kuning atau warna yang lain, karena LED notifikasi Samsung J2 Prime ini hanya ada di kamera belakang, maka di sini kita nggak bisa milih ya. Walaupun nanti kalian pilih hijau, nanti akan tetap untuk LED notifikasinya berwarna putih sesuai dengan flash kamera. Kemudian kalau misalkan kalian udah pilih pada ini, intinya kalian jangan pilih tidak ada, akan tetapi di sini kalian mulai dari putih kemudian sampai ungu, pilih aja di antara itu. Kemudian setelah Anda aktifkan untuk bagian LED notifikasi WhatsApp-nya, kita kembali lagi dan berikutnya kita beralih ke bagian pengaturan. Silahkan beralih ke bagian pengaturan untuk Samsung J2 Prime Anda. Jika Anda telah menemukan pengaturan, langsung aja diklik. Dan kemudian kita bisa scroll ke bawah, lalu kita cari yang namanya aksesibilitas. Nah, di bagian ini langsung aja diklik untuk aksesibilitas. Dan kemudian setelah Anda pilih bagian pendengaran untuk kategori aksesibilitas ini. Nah, kita klik aja. Lalu di sini kalian aktifkan aja untuk pemberitahuan flash. Dengan begitu nanti HP Samsung J2 Prime Anda ketika mendapatkan notifikasi WhatsApp akan muncul, kan ada flash kamera yang menyala seperti itu. Jadi caranya sangat mudah dan gampang banget ya untuk mengaktifkan LED notifikasi WhatsApp Samsung J2 Prime. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, cara mengaktifkan LED notifikasi WhatsApp di Samsung J2 Prime. Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih.